إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمة الإسلام أعزني الله وإياكم إن دي جارية seorang budak wanita ketika Rasulullah pulang dari sebuah peperangan. Maka kemudian si jariah ini bernyanyi dan berkata, "Mafina nabiyyun ya'lamu ma fi Pada kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam marah dan melarang jariah ini untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Subhanallah, ikhwatul Islam azan Maka ya Allah wa iyyakum. Makanya, akal Islam azan ya Allah, Rasulullah hanya memberikan pembolehan kepada para sahabat sebatas apa yang dibolehkan oleh Allah, pencipta alam semesta. Makanya, akal Islam azan ya Allah wa iyyakum, inilah keyakinan kita, umat Islam, untuk kita tidak beribadah kecuali kepada Allah, pencipta manusia. Cobalah bayangkan dengan keyakinan-keyakinan banyak jamaah-jamaah yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Sebuah firqah yang menyatakan bahwa wali katanya apabila telah sampai derajat kewilayahan kewalian maka ia telah bersatu dengan Allah. Mereka punya keyakinan bahwasanya wali itu katanya tidak mungkin salah. Mereka pun punya keyakinan bahwasanya wali itu katanya di dadanya ada malaikat yang mereka meyakini adalah bahwa wali tidak terikat oleh syariat sehingga ia diperbolehkan untuk tidak terikat dengan syariat akhirnya mereka tidak mengapa bagi mereka berbuat maksiat bahkan tidak mengapa mereka tidak berbuat taat subhanallah ini jelas ya akal islam pemikiran yang bejat yang telah diingkari oleh para ulama dari zaman ke zaman dan di setiap saat. Karena ya akhal Islam azani Allah. Seperti yang dikatakan Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Di dalam Fatul Bari. Bahwa ini adalah merupakan keyakinan zindika. Orang-orang yang memperlihatkan keislaman. Yang hakikatnya menyembunyikan kekufuran. Akhal Islam azani Allah wa iyakum. Namun di masyarakat kita, kita lihat ternyata keyakinan ini masih ada melebihkan kedudukan manusia melebihi dia sebagai seorang manusia sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan bahkan kita lihat kuburan-kuburan para wali itu diagungkan bahkan mereka begitu khusyuknya di, di sisi kuburan bahkan mereka merasa takut untuk berbuat kesalahan di sisi kuburan dengan alasan katanya takut kualat padahal ya akal islam Ketakutan seperti itu saja sudah bernilai ibadah kepada kuburan, kepada mayat yang telah mati. Padahal dalam Islam, mayat yang telah mati sudah tidak bisa memberikan apapun juga, subhanallah. Tapi kemudian syaitan pun berusaha untuk menghiaskan kepada manusia tentang perkara ini. Dijadikan seakan-akan mayat itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Seseorang datang ke kuburan, meminta-minta di sisi kuburan, walaupun ia minta kepada Allah, tapi ia tawasul dengan mayat yang telah meninggal dunia tersebut. Ternyata apa yang terjadi, terkadang istidraj itu datang, kemudian menjadikan dia semakin yakin bahwasannya perbuatan itu diperbolehkan. Ia berkata, "Saya kemarin berdoa di sisi kuburan, ternyata Allah kabulkan doa saya." Subhanallah, ikhwatul Islam, azan ya Allah. Demikianlah syaitan mempermainkan akal manusia. Padahal subhanallah, ya akal Islam, manusia makhluk. Makhluk yang lemah. Siapapun di antara kita menyadari bahwa kita dah lemah. Lihat saja, ketika bayi itu dilahirkan oleh ibunya, ia tidak bisa mem mem memiliki kekuatan apapun juga. Kalau bukan karena Allah menciptakan kasih sayang di hati orang tuanya, barangkali ia akan binasa. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala sayangi dia. Sehingga kemudian ia menjadi besar dan besar. Tapi ia tetap sangat butuh kepada rizki dari robnya. Ia butuh makan, ia butuh minum, ia pun butuh pakaian. Makanya sangat aneh ya akhwan Islam. Ketika kita melihat seorang manusia Melakukan manusia lain seakan-akan melebihi dari manusia biasa, seakan-akan ia mempunyai derajat ketuhanan. Fala ilaha illallah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak suka, ketika beliau datang, para sahabat berdiri menghormatinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ada seorang yang berkata. Anta sayyiduna sayyidina. Engkau adalah sayyid kami dan anak sayyid kami. Maka Rasulullah mengingkari dan berkata, As-sayyid Allah, Sayyid itu hanyalah Allah. Beliau tidak suka dengan demikian. Tapi mengapa kemudian di tengah masyarakat kita, bagaimana mereka sikap kepada wali-wali yang dianggap sebagai ajengan-ajengan itu, seakan-akan melebihi kedudukan dia sebagai seorang manusia.